بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sambungan kita pagi ini buka surat 64 yaitu yang ketiga, syarat-syarat syahadataini, syarat-syarat bagi dua pengucapan dua kalimah syahadah. Adapun syarat-syarat untuk ucapan la ilaha illallah, dia ada syarat dia. Dikatakan dalam hadis Nabi bahawa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, sesiapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk syurga. Sebenarnya hadis ini Nabi beritahu masa zaman di Mekah, masa berdakwah di Mekah. Seorang yang diseksa dan dipaksa kembali kepada agama jahiliyah, tapi dia boleh bertahan sehingga kalamnya yang terakhir ialah la ilaha illallah, maka Nabi jamin syurga. Tapi ia tidak cukup dengan sekadar la ilaha illallah dari sudut ucapan, ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat dia. Ulama mengatakan seumpama kunci, kalau dikatakan kalimah tauhid ini miftahul jannah, kunci syurga, maka setiap kunci itu dia ada asnan, ada gigi dia. Gigi, pihak gigi dia. Oklata kata ada gligi-gligi. Kunci kereta tak sama dengan kunci rumah. Dari segi bentuk, hak cik-cik dia tu. Maka itu yang dikatakan syarat tu. Ini sudut-sudut tamsilannya. Jadi kalimah la ilaha illallah ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Bersaksi dengan la ilaha illallah harus dengan 7 syarat. Maksud harus kena faham dalam konteks, kalau terjemahan bahasa Indonesia harus sebenarnya menunjuk kepada wajib. Kalau bahasa kita harus mubah tu maknanya, maknanya terbuka untuk kita pilih ataupun tidak, untuk kita pilih ataupun kita ambil ataupun tak ambil. Hal ni maknanya mesti, mesti ada 7 syarat. Tanpa syarat-syarat itu, syahadah tu tidak akan bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Secara global, secara umumnya, 7 syarat itu apa dia? Pertamanya ilmu. Ilmu maknanya seseorang yang apabila dia menyebut la ilaha illallah, dia tahu. Maka menafikan sifat jahil bahawa dia tidak tahu tentang sifat ketuhanan Allah ataupun Allah Ta'ala, Tuhan yang sebenarnya berhak disembah. Dia mesti tahu. Dia mesti tahu. Sebab tu dalam surah Muhammad ayat berapa? Ayat 14. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka ketahuilah, dimulakan dengan fa'lam, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, dan disusuli dengan wastaghfir li dhanbika, mintalah keampunan untuk dosamu dan dosa kaum mukminin dan mukminat. Jadi dimulakan dengan fa'lam. Sebab itu Imam Bukhari dalam sahihnya mengatakan al-ilmu qabla al-amal. Jadi orang tu nak beramal dengan tuntutan dalam la ilaha illallah, pertama dia kena ada ilmu. Ilmu yang asas ialah tahu bahawasanya la ma'bud bihaqqin siwallah, tiada yang
berhak disembah dengan sebenarnya malaikat Allah. Dimulakan dengan ilmu. Sebab merujuk kepada ayat dari surah Muhammad, perkataan la ilaha illallah dimulakan dengan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Baik. Bagaimana dengan kaum jahiliyah ataupun orang-orang kafir yang apabila dikatakan la ilaha illallah, adakah mereka tidak ada ilmu? Adakah mereka itu jahil? Persoalannya sekarang. Sebenarnya tidak, mereka juga tahu. Mereka juga tahu, mereka ada ilmu, tahu bahawasanya la ilaha illallah. Baik, kenapa mereka masih terlibat dengan syirik? Jawapannya ada dalam surah As-Saffat. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka itu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, lalu mereka yastakbirun, menyombong diri, membesarkan diri. Bukan dia tak tahu, dia tahu. Tetapi dia menyombongkan diri seolah-olah dia jahil. Jadi punca dia tak mahu terima la ilaha illallah kerana yastakbirun, sombong dan besar diri. Baik, yang kedua, yakin. Seseorang yang menyebut la ilaha illallah, disebut dengan lidah, at-tasdik, membenarkan dengan hati sehingga yakin. Akhirnya yakin itu akan menafikan, menidakkan, menghilangkan segala syak dan keraguan. Yakin. Sebab tu kalimah ini perlu sentiasa diulang. Kita sebut sekali dua, la ilaha illallah. Ada ketika waktunya kita kena la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dikhabarkan oleh Zainab binti Jahsy, isteri Nabi lah radhiyallahu anha, pada satu ketika, pada satu malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersedar, terjaga daripada tidurnya dan keadaan terkejut, fazi'a, terkejut. Dia bangun tu, lalu dia berkata, wailil la ilaha illallah, wailul lil arab min syarrin qad iqtaraba, futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Dia sedar daripada tidur, terus dengan rasa terkejut dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Celakalah, rugilah bagi orang Arab, maksudnya orang Arab yang belum beriman, kerana disebabkan kejahatan yang sudah hampir telah dibuka hari ini sedikit daripada tempat kurungan Ya'juj Ma'juj. Mungkin Nabi dapat wahyu dalam mimpinya sehingga rasa terkejut itu diluahkan dengan la ilaha illallah. Baik. Yakin. Yakin ni dia ekoran daripada ilmu. Bila seseorang tu ada ilmu, kita dah tahu bahawa keyakinan tu terbina atas tiga. Pertama, ilmul yakin. Yang kedua, ainul yakin. Dan akhir sekali, hakul yakin. Ini bukan rekod sendiri. Ini sebut dalam Quran. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kita baca sama dah surah tu, tapi kita tak puasa, tak sedar, tak puasa bahawa ayat tu menceritakan keyakinan manusia tentang ada alam akhirat. Pertama, mereka perolehi dengan ilmal yakin, dengan ilmu yang meyakinkan, keyakinan yang terbina atas tahu. Dulu tak tahu, apabila kita belajar kita tahu, akhirnya memberi suatu nilai yakin. Allah Ta'ala meletakkan sifat orang beriman, yang beriman kepada perkara ghaib, yang beriman kepada Quran dan kitab terdahulu, mereka itu wabil akhiratihum yuqinun, dengan hari akhirat mereka yakin. Kiamat belum berlaku. Kita belum berpindah ke alam akhirat, masih di alam dunia. Tetapi orang beriman yakin. Wabil akhiratihum yuqinun, tu yakin dengan sebab ilmu.
Yang kedua, yakin dengan sebab lihat. Bila kita melihat sesuatu yang kita dah percaya, maka akan bertambah lagi yakin. Kalau seseorang yang tidak yakin dengan ilmu, dia tahu. Macam contoh kaum musyrikin, dia tahu tapi dia sombong. Sehingga dia menafikan perkara yang dia tahu, maka dia berlagak jahil. Walaupun dia menyatakan keyakinan, setelah dia melihatnya, maka yakin itu tak memberi manfaat. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim, kalaulah engkau ya Muhammad melihat ketika orang-orang yang mujrim, yang bersalah, yang apa dia, yang dihukum, ketika mereka itu nakisu ru'usihim, menundukkan kepala mereka, sebab orang bersalah dia rasa tak takut. Lalu mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na, wahai Tuhan kami, kami sudah melihatnya, kami sudah mendengarnya. Maka kalau begitu, farji'na, kembalikan kami ke dunia untuk na'mal salihan, untuk kami melakukan amalan salih. Inna muqinun. Kenapa Allah Ta'ala cerita bahawa mereka akan sebut nanti, farji'na na'mal salihan, inna muqinun. Mereka tak kata inna muslimun, inna mu'minun, inna muqinun, kami sudah yakin. Sebab keyakinan dia akan meliputi semua. Bila seseorang tu yakin, maka dia akan tunduk kepada Allah, muslimlah dia. Kalau dia yakin, bila dia yakin, maka berimanlah dia, mu'minlah dia. Tapi kalau seseorang tu dah muslim, dia tidak membina ilmu yang memberikan nilai yakin, daripada tahu, ilmu yakin kepada melihat dengan yakin, itu payahlah. Jadi masalah. Sebab itu pentingnya ilmu untuk membina lebih rasa yakin ataupun keyakinan yang berterusan. Iman itu sendiri adalah yakin. Dalam tafsiran ayat, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina, ayat keempat dari surah Al-Fath. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan kepada hati orang yang beriman, tujuannya liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya bertambahlah untuk mereka keimanan di atas keimanan yang sedia ada. Iman tu dah ada, tapi Allah Ta'ala nak tambahkan lagi iman. Maksud iman di sini ialah liyazdadu yaqinan ala yaqinihim, supaya bertambah lagi yakin mereka di atas keyakinan yang sedia ada. Maknanya perlu kepada ada nilai tambah. Yakin ada dah, nak lebih kuat lagi, mantap lagi. Untuk lebih kemah. Kemah ke apa? Kemah keming. Tidak kemah saja, kemah keming. Yang ketiga, qabul maknanya menerima. Yang menafikan rad, menolak. Seseorang perlu menerima. Tunduk kepada keyakinan terhadap la ilaha illallah, dan dia terima. Maksud terima di sini bukan sahaja dia menerima dalam keyakinannya Allah itu sebagai Tuhan yang berhak disembah, segala titah perintah Allah yang berkaitan dengan syariat agama, dia kena terima. Itu syarat. Apa dalilnya? Boleh rujuk dalam ayat surah An-Nisa. Ayat keberapa terlupa nak catat nombor ayat. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. Maka demi Tuhan kamu, ya Muhammad, mereka itu dikira tidak beriman. Tidak beriman maksudnya mereka dikira tidak sempurna iman. حَتَّى يُحَكِّمُكَ, sehingga mereka berhakimkan kepada kamu, sehingga mereka selesaikan kes yang berlaku dalam hidup mereka dengan merujuk kepada Nabi. Ini zaman Nabi lah. Fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka bertelengkah, mereka bertengkar.
Kemudian bila Nabi putuskan hukuman, mereka tidak mendapati rasa kepayahan untuk terima keputusan Nabi itu. Tidak bantah. Bila Nabi putus itu, terima. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk terima dengan sepenuhnya. Sebab menerima apa-apa ketetapan daripada Nabi bermakna menerima apa yang datang daripada Allah. Sebab Nabi adalah Rasulullah, utusan Allah. Itu maksud qabul, terima. Kena terima. Kemudian inqiyad. Inqiyad maknanya patuh. Al-inqiyadu patuh, akur. Akur. Jangan dibantah. Apa yang disuruh, ikut dia. Menafikan akan sifat tark, yang meninggalkan. Seorang yang patuh, dia akan terima segala yang Allah Ta'ala perintahkan dalam agama dengan sami'na wa ata'na. Bila seseorang itu yakin dengan kalimah la ilaha illallah, yakin, maka perkara keempat ni dia kena buat, dia kena yakin dengan segala perintah-perintah sama ada suruhan atau larangan dalam syariat ini. Iaitu berteraskan kepada dua ungkapan, sami'na wa ata'na. Kami dah dengar, makna kami dah tahu. Sami'na, kami dengar, mana alimna, ya kami dah tahu sebab sudah dengar. Lalu wa ata'na, kami taat. Ketaatan itu membawa maksud dia sudah patuh ataupun akur, ikut. Tak boleh tinggalkan, sebab kalau tinggal dikira engkar perintah. Yang kelima, ikhlas. Ikhlas dalam keyakinan itu sehingga menafikan berlakunya syirik. Maksud syirik ialah menyekutukan Allah dalam ibadat. Dalam ibadat. Sebab persoalan utama bila disebut syirik, iaitu syirik dalam urusan ibadat. Apabila Allah Ta'ala menyatakan wa qala Allah la tattakhidhu ilahain itsnain, janganlah kamu mengambil dua Tuhan. Sebab Tuhan itu hanyalah satu, itu Allah. Innama huwa ilahun wahidun fa iyyaya farhabun. Bahwasanya Tuhan itu Tuhan yang satu, maka hendaklah kamu takut kepada aku, kata Allah. Iaitu janganlah kamu menyembah selain daripada aku. Kalau dilakukan begitu bermakna kamu telah menjadikan ada dua Tuhan. Maka itu dianggap syirik. Ikhlas, dia menafikan syirik. Dalam ayat di akhir surah Al-Kahfi yang biasa kita dengar, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka sesiapa yang harap, mengharapkan untuk bertemu dengan Allah, maka dia kena bersedia melakukan amalan soleh. Fal ya'mal amalan saliha. Sesiapa yang yakin dia akan bertemu dengan Allah lepas dia mati. So mati ni semua manusia yakin. Sebab setiap hari kita melihat kematian orang lain, dan kita pun akan mati. Tapi kita kena bersiap sedia. Persediaannya adalah fal ya'mal amalan saliha. Tapi tidak cukup buat amalan soleh. Pastikan amalan soleh itu tidak ada syirik. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah kamu sekutukan Allah dalam peribadatan kepadanya dengan seseorang pun. Wala yushrik bi'ibadati. Dengan janganlah kamu menyekutukan Allah dalam urusan ibadat kamu kepada dia, disekutukan dengan ahadan, dengan yang lain. Maksudnya ibadat tu dikongsi-kongsi. Mungkin solat kerana Allah, puasa kerana Allah. Tiba-tiba dalam urusan ibadat lain, dilakukan kerana yang lain. Sembelihan kerana si mati sepulang gini-gini. Ataupun berdoa minta kepada makhluk. Ataupun tawaf, bukan tawaf di Baitullahil Haram. Cari tempat lain, buat urusan tawaf sendiri. Tidak ikut seperti yang di ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, ada sifat sidq, sifat jujur benar, menafikan sifat kadzib.
Sebab tu orang munafik, orang munafik walaupun dia sebut la ilaha illallah, ini munafik akidah. Dari segi hukum zahirnya mereka dikira Muslim, Islam, tapi di sisi Allah mereka tak dikira Islam. Sebab dia tak ada sifat sidq, sifat jujur ataupun sifat benar terhadap apa yang mereka katakan. Mereka menerima la ilaha illallah dalam keadaan terpaksa. Itu orang munafik. Munafik dari sudut akidah, dia ada dua bahagian. Ada munafik yang dari sudut amalan, yang kedua dari sudut akidah. Hak akidah tu dia punya hak utama. Hak utama asal awal-awal lagi memang dia tak sahih ke Islam ni, ataupun tak mahu ikut perintah Allah. Tapi sebabkan suasananya macam tu, dia terpaksa terima berdasarkan kepada arus perdana kehidupan majoriti masyarakat keliling Islam. Maka dia pun terima Islam jugalah. Tapi dia tak mahu sebenarnya. Itu soal hati, dan Allah Ta'ala sahaja lebih tahu. Manusia tak tahu. Sebab tu kita tak boleh menghukum seorang berdasarkan apa yang kita tak tahu. Kita hanya menghukum apa yang kita tahu. Kita tak menghukum manusia apa yang kita tak tahu. Seorang sahabat diutus dalam satu peperangan, tidak kisah orang lah, dia ikut rombongnya lah, satu grup. Baik, dia pun cerita lah. Dia cerita dalam satu perjalanan dia bertembung, jumpa dengan seseorang kaum musyrik. Tiba-tiba orang itu sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah, dia kata aku pun bunuh dia. Sebab dia rasa orang itu hanyalah menipu, berlakon dia sebut la ilaha illallah. Hak luar lidah dia sebut la ilaha illallah. Bila sampai ke Madinah, cerita Nabi marah. Nabi kata, adakah kamu tahu dia sebut tu jujur tak jujur? Tak tahu. Kita tak tahu. Jadi sebenarnya bila seseorang tu sebut la ilaha illallah, secara zahirnya dia Muslim. Lalu sahabat tadi cuba mempertahankan diri, dia kata, ya Rasulullah, dia sebut tu sekadar untuk menahan diri supaya tidak dibunuh. Soal dia jujur atau tidak jujur dalam ucapan la ilaha illallah, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Kita tidak diperintahkan untuk belah perut hati manusia untuk korek tahu dia ni jahat ke baik. Itu urusan lain. Sama ada dia jujur atau tidak, itu urusan lain. Secara zahirnya dia dikira Muslim. Ada disebut dalam hadis berhubung dengan cerita tu. Bahkan dalam kes yang lain, hampir sama kes lain, ada seorang sahabat beritahu dia berjumpa dengan seorang lelaki musyrik yang lain di satu tempat. Tidak ramai-ramai lah jumpa. Bila jumpa ni, kawan ni pun berlaku pertarungan lah, kokan-kokan-kokan. Apa dia bertarung dengan pedang. Tengah-tengah bertarung, tiba-tiba hak musyrik tu sebut la ilaha illallah. Tapi masa perang tadi, hak bahagian hak apa dia sahabat hak Islam ni ada luka apa dah. Luka dah tercedera. Cedera apa tu, kawan dia pun sebut la ilaha illallah. Lalu dia tanya Nabi, dia kata, kalau itu yang berlaku, bolehkah aku bunuh dia? Nabi kata tak boleh. Sekalipun dia telah potong tanganmu, melukakan kamu, kamu tak boleh, dah habis dah hak kamu untuk sakiti dia, untuk bunuh dia. Sebab dia sebut la ilaha illallah, tak habis dah. Tapi mungkinlah dalam situasi orang yang nak marah ni, mudah masuk Islam, tak apa masalah. Tapi muka tangan aku, nak kerak tanganmu dulu. Tak boleh, salah. Sebab kalau seseorang terbuat begitu terhadap lawan dia, pihak lawan yang telah mengucap dua kalimah syahadah atau sebab telah sebut la ilaha illallah, sepatutnya kena sebut dua lah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun asyhadu an la ilaha illallah, itu lebih lengkap lah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Alal akal, paling kurang pun dia sebut la ilaha illallah. Bila dia kata begitu, kalau kawan dilawai juga, dia ada hukum kisos pula. Hukum lawan balik.
kisah ni asasannya dalam bab bunuh. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Tapi kalau syariat terdahulu dalam Taurat, dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sama juga, dia seseorang tu dikenakan hukuman yang sama dengan kejahatan yang orang buat dia. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Iaitu kita kata kalau kena putus jari, kalau dulu asalnya begitulah dalam syariat Taurat. Annan nafsa bin nafs wal 'aina bil 'ain, mata dengan mata, wal udhun bil udhun, telinga dengan telinga, wal anfa bil anf, hidung dengan hidung, wasinna bis sin, kalau kawan ni tumbuk sampai patah gigi hak ni sepotong, tumbuk balik patah gigi sepotong. Tapi mungkin itu dari segi lawai balah ataupun hukuman sama manusia, dia ada ruang untuk diberi kemaafan. Walakum fil qisasi hayati. Kalau dalam bab pembunuhan ada peluang untuk diberi kemaafan sehingga pembunuh tu masih boleh diberi kemaafan oleh si pihak apa dia, pihak wali atau pihak si mati tu. Baik. Kemudian akhir sekali yang ketujuh, mahabbah. Ada kecintaan. Orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Bila seseorang tu kenal Allah setelah dia belajar la ilaha illallah, maka dia akan cinta kepada Allah. Sekaligus menafikan sifat apa dia, sifat baghdha'. Baghdha' maknanya kebencian, kemarahan. Sesuatu yang kita tidak sukai dalam hidup, kita kena redha dan menaruh sangkaan baik. Jangan kita marah. Ini payah nak berlawan dengan hawa nafsu kita. Kadang-kadang kita nak seperti nak memberontak marah kepada Allah dengan suatu ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah Ta'ala uji. Lalu seorang itu tak sanggup nak berdepan dengan ujian, dia ambil jalan singkat nak menyatakan protes dia terhadap nasib dia, dia bunuh diri. Nah, ada juga berlaku begitu. Sama ada mungkin dia rasa berat ke ringan ujian itu, dia rasa adil atau tidak, itu suatu ujian yang Allah Ta'ala kenakan kepada manusia. Seseorang itu tak boleh nak protes ujian Allah ke atasnya, lalu dia meluahkan rasa protes itu dengan cara dia ambil jalan singkat, bunuh diri. Ada juga orang siap dia tulis surat apa dalam Facebook, gini-gini saya, gini-gini-gini. Lepas tu tak ada. Musah kau lain pula nak cari dia, duk mana. Katanya terjun dari laut. La haula wala quwata illa billah. Ada pun rinciannya, dia punya perincian, dia bagilah. Lalih-lalih ada bagi setiap bahagian tadi, 1 hingga 7 tadi. Ilmu artinya memahami makna dan maksud. Nak faham tu kena belajar lah. Itu kita dah setuh dalam kuliah minggu lepas berhubung dengan makna la ilaha illallah. Mengetahui apa yang ditiadakan dan apa yang ditetapkan. Yang menafikan ketidaktahuannya dengan hal tersebut. Jadi soal tak tahu, tak berlaku lagi. Sebab tu agama ni kena belajar. Dia tidak sekadar ikutnya. Bila seseorang tu Muslim dan dia rasa dia bahagia dengan keislamannya, maka dia kena beri tambah nilai untuk comel lagi Islam dia dengan cara dia kena belajar. Perkara asas yang perlu dia belajar adalah belajar Quran. Belajar Quran, semuanya ada di situ. Belajar untuk faham Quran. Allah Ta'ala berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak, yang tauhid. Maksud hak ni tauhid, dan mereka meyakininya, mereka tahu, seyakin. Sebenarnya ayat ni dia ambil sekerat ni, dia ada awal lagi tu.
wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi, dan apa-apa yang mereka sembah selain daripada Allah tidak memiliki apa-apa dari segi syafaat, tidak memiliki apa-apa kuasa pertolongan, tak boleh nak tolong. Akan tetapi yang dapat memberi syafaat ialah orang yang syahida bil haq, yang bersaksi dengan yang hak, yang tauhid, serta mereka meyakininya. Maksudnya orang yang bersaksi, yang meyakini la ilaha illallah dan memahami dengan hatinya apa yang diikrarkan oleh lisannya, seadanya ia mengucapkannya tetapi tidak mengerti apa maknanya, sebut saja. Maka persaksian itu dikira tidak sah dan tidak berguna. Sebab tu bila seseorang masuk Islam, bila dia ajar kalimah la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah, maka orang yang ajar tadi kena beri terjemahannya. Dia kena sebut terjemah itu, tidak sekadar mengucap dua kalimah syahadah, tapi diikuti dengan terjemahan. Sukankannya orang yang baru masuk Islam tu tahu pahal apa dia sebut. Kemudian hak berikutnya lagi, dia punya syarat, dia tuntutan, dia makna pun waktu kena belajar mula lah. Sebab tidak semua orang tahu bahasa Arab. Tidak semua orang tahu bahasa Arab. Syarat yang kedua iaitu yakin. Orang yang ikrar tadi yakin kandungan syahadah itu. Manakala ia meragukannya, kalau ia masih meragukannya, maka sia-sia belaka persaksian itu. Kena bina dalam hati rasa yakin dan buang rasa ragu. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan sifat orang mukmin, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Bahawa sesungguhnya orang-orang beriman hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak lagi ragu-ragu. Tidak ada rasa ragu-ragu. Yakin. Kalau ia ragu, maka ia menjadi munafik. Dia menjadi munafik. Nabi SAW bersabda, man laqita wara'a hadzal ha'it. Ada cerita di sebalik hadis ni. Nabi masuk satu kebun tamar, lepas tu duduk sementara, masuklah Abu Bakar, duduk sementara masuklah Umar. Lepas tu dia pun beritahu ni, Nabi beritahu, kalaulah engkau bertemu dengan seseorang di sebalik tembok atau di sebalik kebun ini, masa Nabi beritahu ni duduk dalam kebun lah, duduk sementara. Lepas tu ada beberapa sahabat yang lain menyusul masuk, dia beritahu, kalau kamu jumpa ada sesiapa di belakang kebun ni, yang dia tu yashhadu an la ilaha illallah, yang dia bersaksi, yang dia meyakini, mengakui bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mustaiqinan biha qalbuhu, dalam keadaan yakinlah ia dengan hatinya, istaiqana yastaiqinu mustaiqin. Dia jadi isim fa'il dalam bentuk sifat musyabbahah, menyatakan hal. Orang yang ditemui seorang yang dalam keadaan mustaiqinan. Kenapa Nabi tak kata muqinan, mustaiqinan? Dia nak memberikan kuat lagi bahawa orang itu benar-benar yakin. Benar-benar yakin. Bila mari dengan istaiqana, bahawa adalah yakinnya dia. Kalau aikana, yukinu, mungkin, yakin dalam bentuk yang biasa. Sebab tu bahasa Arab ni dia sangat unik. Dia sangat holistik. Dia punya kalimah, agihan kalimah dia tu sangat holistik. Perkataan yang asalnya sama, bila dia punya tasrif dia tu berbeza, wazan dia, maksud dia lain. Maksud dia lain. Afala yasma'un, kamu tak dengar. Adakah kamu tidak mendengarnya? Tapi kalau yastami'una, mereka mendengar dengan perhatian.
Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Tak kata, oh, tidak disebut wa idza quri'al qur'anu fasma'u lahu. Fastami'u. Apabila dibacakan Quran, maka fastami'u, dengarlah. Maksud dengar, dengar dengan sepenuh perhatian, bukan sekadar dengar masuk lubang telinga, biar dengar tu masuk dalam hati. Tapi kalau fasma'u, sekadar dengar. Itu beza antara maksud yang biasa dengan yang masih lebih mendalam. Begitu juga mustaikinan, untuk menyatakan bahawa mereka benar-benar yakin. Dalam ayat yang menceritakan bahawa Fir'aun tu sebenarnya yakin kepada dakwah Nabi Musa, tapi disebabkan keyakinan dia tu ditenggelami oleh rasa angkuh dia, rasa besar diri, maka dia tolak keyakinan walaupun dia benar-benar yakin. Wajahadu biha wastaiqonatha. Wastaiqonatha, jiwa dia engkar. Jahadu ni maknanya kafaru, bantah, engkar, lawan. Tapi sebenarnya diri dia istaik, benar-benar yakin. Apa dia menolak keyakinan yang kuat tadi, sehingga dia jahadu, engkar juga kerana zulman wa'uluwa, kerana zalim dan sifat tinggi diri. Ini bahaya penyakit manusia, hok bila tak saya terima benda hok betul, dia boleh kata gula lain. Kita tunjuk dah bukti, dia boleh-boleh takwil kot lain pula. Dia tak boleh terima. Payah. Maka fabashirhu, orang yang benar-benar yakin itu, berilah khabar gembira kepadanya dengan al-jannah, dengan syurga. Dengan sebab kalimah la ilaha illallah. Maka siapa yang hatinya tidak meyakininya, ia tidak akan berhak masuk syurga. Jadi orang masuk syurga tu, orang dalam hati dia ada la ilaha illallah. Sebab tu kiamat ni kita dah sentuh dalam kuliah yang lepas, berhubung dengan tanda-tanda kiamat. Apabila berlakunya hari kiamat, akhir tu kemuncak, yang ada di atas muka bumi hanyalah orang-orang yang langsung tak ada dalam hati dia la ilaha illallah. Adapun orang yang beriman, ataupun orang yang walaupun dia fasik, ada buat dosa ke apa, tapi masih ada la ilaha illallah, dia akan mati lebih awal. Mati lebih awal maknanya dia tidak merasa azab berlakunya kiamat. Sebab kiamat itu adalah suatu azab. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Goncangan di hari kiamat sesuatu yang sangat besar. Digambarkan manusia yang kalau ibu yang mengandung gugur anak dia kandungnya, yang menyusu jatuh, kamu melihat manusia seperti mabuk. Wataranna sasukara, sebenarnya wama hum bisukara. Macam mana mabuk? Jalan pun tak betul, jalan mutahan sebuah nak ubah. Tapi sebenarnya mereka tidak mabuk. Jadi begitu sebab mereka sakit menerima azab. Jadi bila berlaku kiamat ni, dimensi alam berubah. Mungkin dia mendengar bunyi yang sangat kuat, mungkin kepala dia rasa mesti ada benda cocok tekan, jadi dia pun hanyut. Walakinna azaballahi syadid, tetapi azab Allah sangat berat. Sikit lah berubah alam ni, sikit lah hok suasana yang normal dan stabil ni, kalau Allah Ta'ala ubah sikit lah, kita jadi seksa habis dah. Karena saat kita pergi satu tempat tu, katakanlah tempat tu kurang oksigen, kita tak tahu, kita jadi sesak, sesak nafas, nak nyawa tak lepas, so kita pun lari cepat-cepat cari tempat yang kita rasa lebih selesa untuk bernafas. Maknanya Allah Ta'ala boleh buat apa yang dia nak buat, kalaulah itu hendak dilakukan olehnya. Baik, yang ketiga, yang ketiga ialah qabulun, menerima. Menerima kandungan dan konsekuensi kesan akibat daripada syahadat. Menyembah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dan meninggalkan ibadat kepada yang selainnya.
siapa yang mengucapkannya, sesiapa yang mengucapkannya tetapi tidak menerima dan mentaati, maka dia tidak termasuk. Maka ia termasuk, bukan tidak, maka ia termasuk orang yang difirmankan oleh Allah dalam ayat surah As-Saffat ini, telah disebut tadi ini. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu bila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, itu tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, lalu mereka menyombongkan diri. Bukan dia tak tahu, tapi sifat sombong menyebabkan dia tak mahu terima. Bahkan wayakulun, mereka berkata a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka berkata, apakah sesungguhnya kami perlu meninggalkan sembahan-sembahan, Tuhan-Tuhan yang kami sembah ini, disebabkan nak ikut seorang penyair yang majnun ini? Oh, dia kata, jadi selama ni hak makpok kita ada buat ni, tak boleh, tak boleh ikut lah. Okay, nak ikut dakwah Muhammad ni ya? Ini seperti halnya yang berlaku kepada penyembah kubur zaman sekarang lah, kata penulis ni. Hak berlaku di beberapa tempat di dunia Islam, golongan yang sembah kubur. Kita jangan duduk pihak sembah kubur, mana dia semaya, menghadap kubur, rokok, sujud, gitu. Dalam bentuk dia meminta sesuatu hajat kepada si mati, tidak minta kepada Allah. Tapi alasan yang mereka guna, dia kata, tak ada apa, kita hanya menumpang keberkatan dia, kedudukan dia yang tinggi, dan kita bertawassul dengannya. Wrong. Benda tu tidak, tidak itu. Cara tu salah. Walaupun menggunakan nama yang baik, bila salah tetap salah. Sebab bukan diambil kira pada nama, diambil kepada konten. Dia punya tindakan dia tu, segala hak dalil tu betul salah situ. Kalau salah memang salah. Dia pun tengok pada nama hak luar. Jadi kena tahu apakah bentuk kaedah tawassul yang benar dan tepat, yang perlu kepada dalil lah. Kadang-kadang setengah orang ni bila tak punya dalil, dia marah, dia semua nak dalil, dia kata. Memang lah. Allah Ta'ala ajar kita bahawa setiap satu tu kena ada hujah, ada bukti. Para ulama' sendiri pun tak berani nak istimbak hukum kalau dalil asalnya tak ada. Kalau kaedah fiqah dipanggil, dia mesti ada dalil. Setiap kawaid kulliyah, dia mesti ada kaedah untuk terhasilnya kawaid mundarijah, kaedah-kaedah yang menjadi pecah dia. Mesti ada. Kalau tak ada dalil, maknanya benda tu tak ada asasnya. Nak letak mana, nak klip mana. Sebab agama ni kita tidak boleh buat berdasarkan sangkaan dan selera kita, ataupun yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kita puja. Oh, mesti betul dia, mesti hebat dia. Bukan duduk situ. You mesti berdasarkan kepada ilmu. Orang yang disangka hebat, kalau hak dia buat tu salah, tetap salah. Tetap salah juga. Dan perkara yang diakui oleh ulama-ulama terdahulu, jika mereka tersilap, bukan sengaja, mereka tersalah, tersilap dalam ijtihad mereka, maka mereka sendiri buat pengakuan untuk kita tidak ikut dia. Dia kata, mungkin sekarang ni dia berijtihad begitu, setakat ilmu ada pada dia. Tapi kemudian zaman berikutnya, ada orang tahu bahawa ijtihad tu tidak tepat. Maka tidak perlu untuk diikuti. Bahkan mereka pula pesan suruh kita tarik balik ataupun kita tinggalkan. Itu banyak disentuh oleh imam-imam zaman as-salaf, termasuk al-imam Syafi'i sendiri. Dia kata, bila sampai kepada kamu idza sahal khabar, bila sahih sesuatu khabar, riwayat daripada Nabi, bi khilafi ma qultu, khabar Nabi sebut itu bercanggah dengan pendapat aku, maka kamu campakkan. Bukan setakat dia kata tinggal, dia kata kamu kena tahuk, campakkan ke dinding. Maknanya kena buai sungguh. Biasa tahuk dinding ni benda kita tak usah ambil kain baju buruk kat pompong lepas dinding kat, tak setepas ni. Ini ikut kita nak buat itu siapa. Itu bandingannya gitulah. Kalau benda tu jenis betul, kita kata macam barangan terbuang di rumah.
Sebab dia kata, pendapatku ni pendapat yang tidak tepat. Maka bila kamu tahu tidak tepat, sebab sudah sampai kepada kamu suatu riwayat sahih yang bercanggah dengan pendapatku, maka fadribuhu ilal ha'id, tahuk dia ataupun buang dia ke dinding. Tapi kalau orang tu ada sifat ta'asub, walaupun sadar dia ni ikut juga, termasuklah yang terlibat dengan perbuatan begini. Hak disebut contoh, mereka mengikrarkan secara lisan, ikrar la ilaha illallah, tetapi tidak mahu meninggalkan perbuatan penyembahan terhadap kuburan. Dengan demikian berarti mereka belum menerima makna la ilaha illallah. Ataupun apa-apa yang seumpamanya lah, bukan kubur sajalah, apa-apa yang seumpama dengannya. Mungkin orang-orang yang taksub kepada individu tertentu, orang tu disebut sebagai guru, guru dia dulu, tok guru dia ni orang hebat ni. Bila tok guru ni mati ataupun dah meninggal, mungkin anak murid dia minta kain baju, arwah ni guna dulu. Tak minta pun mungkin jadi dia pandai-pandai lah, ambil pergi curi ke apa. Lepas tu tak rumah dia, dia kata setiap kali nak solat, dia sujud atas kain ataupun baju yang diguna, pernah diguna oleh tok guru dia. Kita kata contoh ni, contoh mungkin berlaku kalau orang taksub. Mungkin dia kata nak ambil nilai berkat. Lepas tu kita kata mana dalilnya? Oh, sibuk kau dalil. Tak ke, dah tak ada pun. Tak ada, kena berkat. Dia begitu yang main, berkat. Sebenarnya cara tu semua sama dengan Syiah. Syiah dia sebenarnya dia ada batu dah, batu sebutir. Sebab dia anggap ni tak boleh sujud atas kapek atau tikar, benda yang manusia buat. Dia kena sujud atas yang apa dia, benda-benda hak asal hak tu yang buat, macam batu apa. Tapi sebenarnya batu tu orang kata cerita ada kaitan dengan batu yang dia ambil ni, wallah alam lah, di Karbala ke mana. Kita pun tak ada siapa situ, nak pergi pun tak berani. Tak tahu cerita lah mana. Kemudian kita ambil satu lagi lah, dekat 7.5 dah ni. Itu inqiyad, tunduk patuh, dengan kandungan makna syahadah tadi. Itu berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah aqibatul umur. Di dalam surah Luqman, sesiapa yang menundukkan wajahnya, tunduk mana serahkan wajah, merujuk pada diri dia lah. Wa man yuslim wajhahu, man yuslim nafsahu, siapa yang serahkan dirinya, wajahnya kepada Allah. Kenapa untuk diri manusia tu disebut dengan wajah? Sebab seseorang itu diwakili oleh wajahnya. Kita macam dah lekat pengenalan lah, IC kita. Nak kenal seseorang ni rupa ni, tengok pada muka dia. Tak ada tengok IC, ada gambar kaki dia. Tak ada dah. Atau gambar tangan dia saja, ataupun di telinga saja. Tak ada. Semua manusia dia punya kad pengenalan dia, bahagian face dia tu. Sehingga orang cerita, cipta pula satu media sosial, Facebook. Dia tak timbul soal lakebook, handbook. Facebook, merujuk pada face. Tak timbul kaki, tangan. Tapi Facebook. Sebab dalam bahasa Arab dia kata al-wajhu mu'abbarun 'ani syai', wajah ni dia mentakbirkan akan sesuatu. Gambar dia bagi sesuatu, wajah sesuatu tu digambarkan pada wajahnya. Semua manusia kata binatang sendiri. Kita tengok kucing, tengok pada muka dia boleh tahu, muka kucing tak serupa dengan muka rima. Kau tengok pada kaki dia, tengok pada muka dia, wajah. Itu syai' nak tengok
Sebab tu ayat ni Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهُ Sesiapa yang menyerahkan dirinya. Ya? Kalau kita nak terjemah secara lafaznya, sesiapa yang menyerahkan wajahnya. Oh, muka sahajalah bui. Lain tak. Merujuk kepada seluruh diri dia lah. Sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, padahal dia tu muhsin berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia dikira telah benar-benar berpegang dengan tali yang sangat kukuh, tali yang kuat. Jadi syahidnya pada perkataan Yuslim tu. Yuslim makna dia serah, dia berikan sepenuhnya kepada Allah. Dan pengakuan ni ada dalam doa yang Nabi ajar. Nabi beritahu kepada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, iaitu apabila seseorang nak tidur, bacalah doa, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Aslamtu, Yuslim ni lah, aslama yuslimun. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Kita memberikan satu pengakuan bahawa kita serahkan diri kita kepada Allah. Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajahku kepadamu. Fawwattu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, aku sandarkan belakangku kepadamu. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Dan seterusnya. Baik. Al-urwatul wuthqa ialah merujuk kepada kalimah la ilaha illallah. Simpulan tali yang kuat itu ialah kalimah la ilaha illallah. Dan makna yuslim wajhahu adalah yang qadu, dia patuh ataupun dia pasrah, dia akur, dia menyerahkan wajahnya, dirinya, mana dia telah patuh dan akur. Maka segala yang Allah Ta'ala perintahkan dia terima dengan rasa redha dan gembira. Fitrah kita ni bila kita boleh mentaati Allah, kita rasa tenang. Kita tenang, kita pergi masjid, boleh solat berjemaah, lepas tu rasa lega. Lega sebab kita telah buat tugas kita sebagai hamba Allah, dan kita boleh duduk di bawah payung rahmatnya. Gambarannya begitu. Bermadu dengan orang lain yang tidak solat, yang tidak peduli perintah agama, maka rugilah dia. Dan kita terlepas daripada golongan rugi, kita rasa satu yang memberikan nilai bahagia untuk kehidupan kita. Baik, ada soalan? Dari segi sunnahnya tak ada. Dari segi sunnahnya tak ada. Cuma tradisi kita ni, kita yang lah buat. Tradisi tu kita yang lah buatnya. Kalau alasan orang yang buat tu, dia kata nak hadiahkan pahala kepada si mati, bukan persoalan hadiah tak hadiah, persoalannya kaifiat. Tu kena tengok situ. Kalau kita kata kita nak mendoakan kebaikan si mati, tak berhajat kepada kita beri pun ramai-ramai dan ada jamu yang makannya, dan tak perlu ditakyin atau taksis 7 malai ke, malai ketiga ke, malai ketujuh, malai ke-10, malai ke-40. Tak perlu. Bila-bila masa boleh buat, khususnya ahli keluarga boleh untuk mendoakan bagi si mati, sama ada waktu ziarah kubur ke atau waktu di rumah ke, bila ada masa. Tapi oleh kerana tabiat orang kita, sesuatu yang kita buat, event-event, acara-acara yang bersifat agama ni, kita lebih buat, lebih suka buat dalam bentuk yang rasmi dan formal. So dia jadilah macam ni. Dia jadi satu seremoni, satu istiadat. Jadi satu yang katakan persoalan doa, boleh kita nak berdoa, adakah perlu begitu? Lepas tu soal zikir-zikir kita tu, kita berzikir, kita dapatlah pahala, pada masalah. Cuma bila kita berzikir dalam kaifiat yang sebegitu, iaitu tidak waris dalam sunnah, tu saja persoalannya, tu je.
Mungkin orang kata cara apa, mudah-mudahan kita mohon baik atau tak baik, bukan berdasarkan kepada akal, ukuran akal kita. Baik tak baik berdasarkan kepada sama ada ianya muwafaqah as-sunnah atau mukhalafah as-sunnah. Bila melibatkan soal amalan, ianya menepati sunnah atau bercanggah dengan sunnah. Sebab ni amalan khusus. Amalan khusus. Amalan khusus bila dimasuk dalam kategori ibadat yang mahdhah. Ibadat yang semata-mata ibadat. Dia bukan urusan muamalah, urusan ibadat. Jadi persoalannya perlu atau tidak, asalnya tak perlu. Tapi orang nak buat itu atas dia lah. Wallah Adam tak tahu. Tak jumpa punca dia. Tak tahu punca dia. Tapi hamba tahu ada sesengah cikgu-cikgu berbangsa Cina, di sekolah ada cikgu Cina, dia kata dalam tradisi orang Cina pun ada juga. Tapi dia tak panggil majlis tahlil lah. Tak panggil tahlil kematian lah. Dia tahlil cara dia lah. Tapi ada juga. Hindu ada juga, betul. Ada jumpa ahli, dulu ada seorang ahli Jumaat di Masjid Peygamber tu. Dia Islam dah lah. Tapi dia India, India Muslim. Kecik dengan hamba, dia kata, betul. Dalam tradisi orang Hindu pun ada juga. Sesuatu event, acara yang dibuat 7 hari, seminggu, selepas ahli keluarga mereka meninggal. Jadi persoalan sekarang ni hak kita buat berdasarkan sunnah Nabi ni tak ada lah. Sama ada kita tiru Hindu Buddha kan, mereka tiru kita, Allah Allah tak tahu. Tambah tak boleh nak kata tu. Kata kena cengok dari segi sejarah asal usul dia tu. Itulah kita boleh sebut, mungkin ada hak boleh terima, tak boleh terima, hak setuju, tak setuju, hak mungkin rasa ustaz kata sebab kata kak aku kena kak aku tu, oh, minta maaf lah. Benda tu dah jadi rata-rata orang buat. Tapi begitulah situasi punya, begitu. Sebab asalnya begitu. Kadang-kadang orang salah faham, dia kata ni puak-puak tak sih buat kenduri tahlil apa kematian ni, dia kata ikut faham yang Wahabi. Apa dia Wahabi, kita kata? Apa dia Wahabi? Kata-kata Wahabi ni merujuk kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab, dia kurung ke-12 sebelum zaman dia lagi. Daripada zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in memang tak ada kenduri arwah tahlil, memang tak ada, memang tak ada. Bahkan orang yang generasi terawal pun tahu perkara tu, termasuk An-Niyahah. An-Niyahah dikira meratapi kematian. Walaupun dalam majlis tahlil tak ada teriuk siapa, tarik rambut, soyak baju, cuma aja bacaan Quran ada. Bila buat dalam bentuk event tu, acara tu dalam bentuk ramai-ramai gitu, berhimpun tu persoalannya. Berhimpun tu, kata kefiat tu, soal kita nak doa tu boleh secara individu bila berhimpun tu. Sebab kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, Jarir ni ada antara sahabat yang agak terkemudian sikit masuk Islam. Jadi dia banyak melihat banyak beberapa perubahan berlaku zaman-zaman terkemudian selepas tu. Maka dia pun sebut. Jadi hadis ni tidak hadis marfu', hadis mauquf. Bukan Nabi bersabda, Jari beritahu. Bila ada sesebahagian orang hak selepas zaman tu berhimpun, bila ada kematian, ada orang meninggal, berhimpun masih mati. Dia kata kunna nara al-ijtima' li ahli al-mayyit wa sun'ati at-ta'am min an-niyahah. Kami beranggapan bahawasanya, kami mengira bahawasanya berhimpun, ijtima', berhimpun di rumah orang yang meninggal, dan buat pula makanan, sedia makanan, termasuk perbuatan meratapi kematian. Atas dia punya perkataannya al-ijtima' li ahli al-mayyit, berhimpun. Kecuali kalau berhimpun sementara untuk uruskan jenazah tu lain cerita. Ini hak selepas hari berikutnya, macam hari ketiga, ketujuh, ke-10 tadi. Atas tujuan apa? Tapi lah ni dia ada hak secara tahun ni pula. Haul-haul. Ada tahun ni pula. Kalau kita boleh terima atas kita. Kita tak boleh terima, kita jangan mudah nak label orang lain dengan sesuatu label. Sebab kita kena faham, tahqiqul manat,
kaedah usul dipanggil tahqiqul mana. Gapo atas silah punca masalah tu main mana? Kalau tak tahu punca, kita jadi terabur pakat tuduh kok sedar. Tak setuju dengan angin kita, kita label angin gini-gini. Tak boleh gitu. Kita telah tidak berlaku adil dalam soal ilmu dan penilaian. Kita menilai dengan tidak adil. Kena tahu kedudukan semena. Nampak orang jalan kecok sikit, kita pun buat tafsir kita sendiri. Ini gini. Sebenarnya dia tak ada tu. Tadi kelecoh sikit tu je. Tapi tak tahu cerita sebenarnya. Kita buat andai yang sendirinya. Ya ke dia. Kita berkata ni jahat dia sekolah nyepak orang ni. Tuk, dia tak ada tu. Dia nampakkan selipar. Kelecoh sikit salah orang. Yang dia buat sakit yang menimbulkan banyak spekulasi yang negatif. Jadi itu satu sikap yang tidak baik. Kita berhenti setakat ni lah. InsyaAllah kita sambung lain kali. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.